selamat datang and welcome back to my channel Nicola. So topik kali ini adalah mengapa saya memilih DDM 150 guys. So kita akan sembang santai sekejap lagi dan kongsikan sedikit pengalaman saya lah selama saya menggunakan DDM ni. So dimulakan cerita, saya mula membeli bike ni pada tahun awal tahun 2013 kata silam. Kerana rasanya pada waktu tu DDM ni agak hangat di pasaran. So saya decide untuk beli satu. So maksudnya bike ni dah 8 tahun saya pakai guys. So pada saya bike ni dia tak banyak sangat salah. Dari segi maintenance pula perpatutan lah, taklah mahal sangat, taklah murah sangat. Tapi bagi saya yang penting kita asalkan kita selesa guys. So dalam duration yang 8 tahun tu saya gunakan bike ni, so far belum ada masalah yang major guys. Maksudnya masalah engine lah, cuma adalah part-part yang minor punya masalah seperti light, cable, fuse, itu yang mudah nak tukar lah. So bagian engine memang saya tak kacau pun, ada masalah pun sampai sekarang. Saya minat DTM 150 ni sebab dia tinggi dan satu lagi sangat mudahlah dikendalikan di jalan raya. Bagi saya juga walaupun bike ni buat tak demak, tapi kebayaan engine agak memuaskan lah. Dan seperti yang anda tahu, DTM ni adalah kategori motocross. So sangat sesuai lah untuk aktiviti off-road. So sekarang ni dah tahun 2022 guys, nampaknya DTM 150 ni semakin kurang di atas jalan raya. Saya tengok tak tahu sebab apa, tapi kalau di Borneo khasnya di Sarawak memang jarang dah tengok DTM 150 ni. Tapi kalau kat Semenanjung saya tak pasti, mungkin masih lagi banyak grup-grup DTM ni. Anyway guys, nampaknya DTM ni semakin hari semakin jarang kita tengok kat jalan raya. So mungkin someday nanti dalam maybe 15 tahun akan datang, DTM ni dia akan jadi bike yang rare lah. And I hope so. So kepada member-member di luar sana yang ingin memiliki DTM 150 ni, saya sarankan anda untuk membeli dan memilikinya. Kerana bagi saya DTM 150 ni agak berbaloi untuk dimiliki guys. Maksudnya motocross ni harga yang mampu milik sekarang ya. Dan yang paling penting, asalkan kita minat dan selesa guys. So terima kasih kepada anda kerana sudi menonton video ini dan singgah di channel saya. Jangan lupa like and subscribe untuk support channel ini. Sehingga kita berjumpa lagi di episod yang akan datang. Bye.